pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini memasuki H+7 Hari Raya Idul Fitri, terlihat kepadatan penumpang di Pelabuhan Angin Mamiri Makassar. Bahkan ribuan penumpang terlihat berdesak-desakan ketika ingin menaiki kapal. Suasana terminal penumpang Pelabuhan Makassar memasuki H+7 pasca Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah padat penumpang. Ribuan penumpang tujuan Labuang Bajo ini memadati ruang tunggu pelabuhan. Bahkan saat akan naik ke atas kapal, para penumpang ini terlibat aksi saling berdesak-desakan dan berebut untuk naik ke atas kapal. Kapal motor Tilong Kabila ini bersandar di Pelabuhan Angin Mamiri sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan akan berangkat pada pukul 20 malam tadi. Hingga H+7 pasca Lebaran Idul Fitri, total penumpang yang turun melalui pelabuhan ini mencapai 32.000 orang. Sementara yang naik mencapai 42.000 orang. Diperkirakan, kepadatan penumpang akan terus terjadi hingga H+10 mendatang. Elsa Dawi, Rahman Kulo, V Channel.